Bang Fatih Putra Rizky Bilar dan Lesti Kejora baru-baru ini menjalani hari pertama di sekolah. Di momen perdana itu, Bilar sang ayah ikut memamerkan foto spesial menemani sang buah hati. Dalam foto, Bilar bergaya awet muda sambil memakai tas ransel ala anak muda kekinian. Ia tampak cocok menjadi kakak dari Bang Fatih saat menemani sang putra yang bermain perosotan. Hari pertama Okela masih semangat nemenin anak sekolah, kata Bilar. Difotoin bundanya. Bukan cuma itu, Bilar tampak pamer pesan tak terduga yang super kocak. Rupanya, Bilar mengingatkan Bang Fatih agar tak bab di celana. Pesan papa cuma satu nak, jangan cepirit pas lagi sekolah ya nak, kata Bilar. Sontak pesan tersebut mengundang gelak tawa fans. Rizky Bilar pasti ini pengalaman bapaknya ya dulu? Canda Bilar. Jangan bilang bapaknya dulu pernah cepirit di sekolah, seru netter. Sebelumnya, Bilar dan Lesti sudah mendaftarkan putra mereka ke sekolah elit. Keduanya agaknya ingin Bang Fatih dididik menjadi anak yang cerdas dan juga beragama. Sayang, Abang Fatih rencana mau kamu sekolahin kemana? Apa rencana kamu ke depan? Tanya Bilar. Sekarang sudah Didi daftarin sekolah, ya Didi ikuti alurnya aja, terang Lesti. Mau masuk ke sekolah internasional atau mau Islamic International? Tanya Bilar. Islamic International, kata Lesti. Masih terkait Bilar, ia sebelumnya melontarkan sindiran pada haters. Pasalnya, haters tersebut bersikap julid dan mengira ia dan anak Kartika Putri, Halisa, chatwa sayang-sayangan. Bilar pun menyindir balik kelakuan sang haters. Anak kecil kok kayak gini ya, masak sih chat-chatan udah sayang-sayangan, gimana besarnya nih anak, jadi lihat kagak lucu, seru netter. Serius? Gak tau arti, forward, diwa. Ya ampun, pantesan aja gampang digocek ama berita. Gak salah rata-rata IQ orang Indonesia 78 sekian, ini data ya bukan kata gue, seru Bilar. Putra Rizky Bilar dan Lesti Kejora, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, atau biasa disapa Bang, seringkali jadi sorotan publik karena tingkah lakunya. Terbaru, Rizky Bilar mengunggah video lucu sang bocah yang bikin netizen gemas. Dalam unggahannya, Bang Fatih terlihat fashionable dengan kaos navy dengan celana kargo berwarna putih serta sepatu hitam. Bang Fatih terlihat sedang berdiri di trotoar. Tak lama kemudian, dia mencoba split beberapa kali. Suami Lesti Kejora pun mengedit video tersebut dengan memasukkan musik yang biasa muncul di film Bela Diri, melihat atraksi Bang Fatih. Sang pengasuh langsung mengangkat dan menggendong anak Rizky Bilar itu. Selain itu juga, Bang Fatih juga sempat membuat netizen gemas dengan tingkah lakunya, di mana dia mendorong koper yang sedang diduduki sang bunda. Semenjak kelahirannya, Baby Litter memang seringkali membuat netizen gemas. Tak heran anak Lesti itu memiliki banyak penggemar.